Rinjani. Gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia. Dengan ketinggian 3.726 meter dari paras laut, ikuti pengembaraan saya bersama rekan-rekan dari Oddo Team Malaysia mencabar semangat diri menakluk puncak Rinjani. Hai guys, sebentar tadi anda lihat adalah jalur untuk kita pergi ke Toeran dan kita pun belum sampai lagi ke Toeran, tetapi jalurnya ini, pemandangannya ini guys, pemandangannya ini Masya Allah keren banget guys, Masya Allah ini rahmat guys, rahmat tak gerak itu orang-orang. Oh tidi ya? Tidi. Ah itu cobaannya satu. Ayuh. Tuh guys, kadang-kadang lalu di jalur ini hati-hati ya. Ada nama daun itu ialah daun seraksa guys. Nah, jangan berani-beranian untuk pegang-pegang ya. Tapi kalau mau coba kekuatan diri ya boleh aja. Kalau tak boleh saja, kalau pada tangan pada tempat lain pun bisa juga. Ingat tuh guys kalau lalu di jalur Toeran ini. Hati-hati banyak pantang larangnya. Jadi dengar kata guide kita. Nah, semuanya ini guys. Yang gede-gede ini dia. Nah. Dia aja nih semuanya. Jangan berani-berani pegang ya. Ada bulu-bulu dikit gitu. Nas, sedap. Nah guys, tempat ini dinamakan sebagai Pohoring Gua Susu ya. Gua susunya ada di atas, tetapi ini adalah jalur air yang mengalir dari atas ke bawah. Dan benar-benar keren guys, air yang ada itu benar-benar mendidih ya, kayak mendidih. Ada buih-buih yang timbul dari dalam. Saya percaya ya, kalau disimpan beberapa biji telur di dalam itu bisa masak ya. Kalau tidak full masak, mungkin separuh masak juga enak sih. Ya, bisa ditambah sedikit kecap, pasti sedap guys. Jadi ada kesempatan lalu di sini melalui jalur Toeran, kita harus singgah ke sini guys. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi teman-teman saya. Ya. Ayo, ayo naik, naik, naik. Thank you.
ini adalah mineral daripada depan mana tadi, Bang? Banyu Urip. Banyu Urip, guys. Ini banyu itu air, air hidup. Mas, air hidup maksudnya banyu, daripada air gunung ya. Tengok di keadaan di botol ini juga kayak daripada ini ya, daripada peti es. Sejuk ya? Masya Allah. Oi, Nutrisari ini. Oi. Hah? Oi. Apa ya, Ori? Nutrisari. Iya. Yeah. Oi. Bismillah. Macam jual ke kedai. Oh, jual dekat Indomaret. Kadang-kadang Indomaret pun tidak kayak ini, tidak ada pengawet apa ya? Bismillah. Karena saya tahu di mana kekuatan Potter dan juga saya sudah tahu dah. Sudah tahu, soalan sudah bocor. Ah, di mana mereka mendapat kekuatan? Wah, macam enggak dalam ini, jalan. Tapi jangan risau guys, kalau kehabisan airnya bisa kita ambil, tanyakan kepada Potter di mana water point kita ambil air ini. Bayarkan. Nanti seluruh Malaysia datang sini. Ini peti sejuk Tuhan yang punya ni. Oh, betul lah tu. Pesitu atas bukit pun sejuk. Kita pegang pun terasa sejuk. Selamat. Guys, ini antara kawasan yang viral ya, dikatakan itu yang di curun-curunan yang agak wow, curam gitu. Kalau tidak berani harus pakai tali ini ya untuk turun ke sana. Teman saya sudah lepas. Oke, hati-hati ya. Guys, jika Anda perasan di kawasan ini ada kawasan yang datar. Datar sepertinya macam padang bola ya. Heran saya. Tapi bila Maton mengatakan ya ajalah alami ya, semula jadi. Mungkin zaman dahulu ada penempatan ataupun kawasan apa ya, kita nggak tahu. Wallahu alam. Mungkin orang Indonesia bisa beritahu saya. Secara dekat air terjun Panimbung. Goreng. Oke guys, ini adalah mie goreng gaya Lombok. Ya, ada campur sayur kacang, carrot, dan juga telur goreng. Pasti enak guys. Nampak macam memang nampak dah sedap. Rasa apa lagi? Yum. Makan tengah hari. Makan tengah hari kita. Tadi pagi dah makan mie goreng. Nasi goreng. Cara lah. Lemak kejap sikit. Kelenan dia ialah sayur tu guys. Dia bagi mie goreng tu nampak kaya lah. Lengkap lah, lengkap. Perjalanan kita jauh lagi. Mungkin dalam pukul 4 kita akan sampai. Jadi kita perlukan energi. Ya. Mantap. Tadi bang. Tadi bang. Alon-alon. Jumpa bawah bang. Mantap.
Ada air lagi nih. Boleh tu. Sampai dua. Wow. Ambil ini dulu ni. Ini. Sama. Ini kali pertama saya naik ojek. Pertama kali. Ya, pertama. Okay guys, akhirnya kita keluar daripada Rinjani melalui Torian. Ini dia guys, pintu keluarnya. Rasmilah kami sudah keluar daripada Rinjani dan sudah pun selesai untuk melengkapi kami punya journey ini guys. So, malam ini mungkin ada kita pergi ke pasar malam untuk melihat pasar malam yang ada di Indonesia ataupun di Lombok ini. Dan kita lihat apa kuliner yang ada dan juga bagaimana keadaannya guys berbanding dengan Malaysia. Ayo!